Shalom. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan. Di dalam Amsal 16 ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai ciptaan yang asal-asalannya, tetapi ditenun satu persatu. Sidik jari, wajah, hidung, lekuk mata, detak jantung, semuanya diciptakan berbeda oleh Tuhan. Setiap kita diberi tujuan masing-masing. Apapun profesimu, apapun keadaanmu, baik ataupun buruk, Tuhan inginkan kita untuk bersandar kepada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.